Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adzina 'ilman wa fahma. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid daraini amin ya rabbal alamin. Faslun fi ahkamil i'tikafi wa huwa lughatan al-iqamatu 'ala syai'in min khairin aw syarrin wa syar'an iqamatun bi masjidin bi sifatin makhsusatin. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal pada menjelaskan tentang hukum-hukum i'tikaf. Ilikut ka selesai tentang masalah puasa. Di mengenai tentang masalah puasa, nyokalih penjelasan dilikut, begitu juga tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa, sampai truk bak kifarah dan masalah qada puasa. Jadi karena menyangkut dengan masalah puasa, katanya puasa yang wajibnya menyangkut dengan bulan Ramadan. Jadi di dalam bulan Ramadan, na 10 uro iaitu 10 yang akhir, yang mana 10 yang akhir tersebut le Nabi sabe-sabe selama hana keodoran dipakai masa 10 yang akhir untuk bersungguh-sungguh dalam mencari malam Lailatul Qadar. Sehingga oleh penjelasan tentang masalah puasa Ramadan, hina tungku musannif nutulih di dalam kitab gaknyan masalah hukum-hukum itikaf karena menyangkut dengan aktivitas Nabi di dalam bulan suci Ramadan. Jadi na ikatan dengan atalikut. Leh masalah puasa, masalah itikaf puta ikatan, rayat tat ikatan. Makanya dia perhati ino. Bak pasalnya nyo gejelaskan tentang hukum-hukum itikaf. Ya benar. Secara ringkas ile, hukum melakukan itikaf napet boh. Yang biasa kita dengar-dengar ataupun hukum pada dasarnya itikaf adalah sunat. Menan tatamong masjid dan itikaf, sahaja lung itikaf. Sunat hukum ji ataupun sahaja lung sunat itikaf. Yang sunat hukum ji. Makanya hukum asal-asal daripada itikaf sunat. Nak kena sar kasabo. Kemudian najid hukum itikafnya wajib. Wajib kita itikaf. Adakala wajibnya gara-gara tamka oi. Tam nazar le kita nyo. Munyo seandainya boleh sakit long nyolong itikaf dalam masjid 10 hurau. Hanya berarti kau wajib bubut. Ataupun munyo seandainya mesti nak rezeki kalinya nyolong itikaf di masjid 10 huruf ataupun 5 huruf yang terserah. Yang menyokalakan kau wajib hukum itikaf. Kemudian yang kelihatan najid hukum itikafnya harim. Harim itikaf. Kiban surah harim itikaf. Lagi contoh di itikaf le sidra urinong. Hana idinlah kau. Tidra urinong kanalah kau. Ge itikaf pilih kalian. Hana izinlah kau. Nyo harim. Karena itikafnya hukum sunat. Pubuk sunat. Lebih-lebih gedeh. Yang kamu pisah dengan lah kau. Menyo hana izin daripada lah kau. Nyo hukumnya harim. Sama lagi dekat puasa sunat. Puasa sunat uro Senin. Puasa sunat uro Kamis. Nyoikunya untuk bakti peluh muharam. Na puasa Ashura sunat. Nyan terhadap orang inong yang kanan lako. Mesti gilakai din bak lako. Mamu nyoka maklumi din kalain. Nyan hanalai salah orang inong itu. Tapi mu nyok tegedi lako lagi hababuno. Ura-ura agak nyan pelai kepada orang inong. Cip nyopi gilakai din. Baik sampai dengan puasa itu ke apa yang buka. Haa menan. Makanya orang inong buno mengenai tentang itikaf. Di itikaf dengan hanai din lakau
nyo hukumnya harim. Kemudian yang keput, hukum itikafnya makruh. Hana tok tingkatan harim, tapi buknyan kebenci. Menyo seandainya hana tapubut, karena Allah hana tapubut, nyo merupak pahala, nyan makruh. Jadi makruhnya hana tok tingkatan dosa, katanya. Nyo makruh. Tapi seyogyanya ada jid getayo tertinggal buat makruh. Dan bila tak pebut buat makruhnya hana dosa. Tapi munya tertinggal buat makruhnya tertinggal getayo karena Allah nyo berumpok pahala tinggalnya. Salah sabah buat makruh to. Urang inong yang nahai'ah. Yang lagak postur tubuh. Munya keng getayo berarti bahasa orang yang raya berpunggung dah. Seksi. Urinang yang seksi. Nah bentuk tubuh. Walaupun muka em dah kalan. Tapi bentuk tubuh nah. Nyo terhadap urinnya. Mekruh untuk itikaf. Bila naik di lakawa. Naik di lakawa. Tapi hukum mekruh. Nyoh naik di lakawa jika hari. Dia urinang biasa. Ada hana lagak sagai higa. Nyoh naik di lakawa. Harim. Nyoh bila sidra urinang. Berarti bunuh geknya nak. Postur tubuh yang lagak dan lelaka gebidin untuk jak masjid untuk jak itikaf tetap kepada urinongnya hukum ji makruh untuk itikaf. Berarti alangkah baiknya ketinggalkan dan merumpok pahala bila ketinggalkan karena Allah. Makanya buat urinong lebih le di rumah. Lebih gad di rumah. Bahkan truk bak semayang berjamaah lagi liket nyo lebih le pahala di rumah ketimbang ke jak masjid. Ya, nyamanan. Karena efek samping raya. Efek samping raya. Tu efek samping raya menyogejak masjid ikalan le uragam yang lain. Uragam yang ajnabi. Ya, musyahwat ke kada tah. Menimbulkan fitnah. Ka harim untuk jak. Makanya hanjut. Oni yalam yang kejadian uronyo. Ya, kejadian uronyo. Tidra urin inang. Nyan aurat urin inang di dalam sembahyang. Seluruh tubuh kecuali muka dan dua telapak saja. Nyan lah sembahyang. Jadi muka saja dia urin inang. Nyan sembahyang. Dua telapak saja dia dia. Nyan bila tidra urin sembahyang. Bila sama-sama urin inang sembahyang. Bila dengan mahram sembahyang. Tapi bila seandainya geknyan ge sembahyang gejak ke deh masjid nyo aurat urang inang walaupun dalam sembahyang nyo seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Ya, makanya urang inang payah pakai jadar. Gejak masjid ke deh payah pakai jadar. Nyamunya gedang memang bak pendapat yang mengatakan urang inang wajib untuk bercadar. Tapi munyo seandainya kan karena yang laginya ge pakai cadar hukumnya makruh. Ge sembahyang ge pakai cadar. Makruh. Menanti tanya uragamnyo. Pakai masker sembahyang makruh munyo hana hajat. Makruh. Kekang merentang atawaknyo. Sadayanyo hana kira hajat. Munyo tekedi takalan situasi bak getanyo hina bak getanyo. Nyo hana hajat. Bahkan utama sengkak nafas diri pakai sembahyang. Tapi munyo ba daerah agop nyo hana diuk pegah dia karena hana berada ba daerah agop. Tapi munyo dalam agama aji umum ge pegah. Munyo memang betul karena hajat maka ge bolehkan. Tijit pakai. Pakai masker hana makruh. Tapi munyo dikedikan karena hajat makruh. Ya. Ya, makanya uring inong nyo memang betul-betul mesti gejaga drog. Munyo terkedi kana lako maka kewajiban lako untuk jaga urinong drog. Munyo hana jaga dosa. Olehan yang perlu ta garis bawahi lom, nyo yang penting dak tahan. Aurat urung inong di luar sembahyang. Bila berhadapan dengan uragam yang kan mahram dan kan lako drog. Nyan adalah seluruh tubuh. Kecuali muka dan dua telapak jaro. Munyo tadang bak sabar pendapat. Kecuali muka. Jadi muka je dia. Yang punya tadang buat pendapat. Yang je dia. Tapi punya tadang pendapat yang kuat. Karena dikhawatirkan timbul tuhmah. Nyo wajib pakai cadar urina. Maka tercok itu tadang pendapat. Berarti yang mengatakan cadar yang sunat. Tapi bila ka berhadapan dengan ajnabi.
Munyo memang dikhawatirkan fitnah, nyo kau mesti pakai cadar, kau wajib hukumnya. Kemudian mengenai tentang aki. Aki urinong nyo hana khilafiyah, masalah aurat. Makanya urinong nyo getibi ulua, na uragam, nyo wajib pakai cadar. Wajib. Wajib pakai cadar. Aki pun wajib, wajib pakai stocking. Wajib pakai token. Karena aki hana khilafiyah yang tak aurat. Punya muka pun nak pendapat yang mengatakan jidduh. Nah yang pendapat yang mengatakan berarti hanjid dia mesti pakai cadar nikah. Tapi punya aki hana khilafiyah. Memang budak tu urinang mesti yang gejak-gejak. Mesti gejak bakal di urum kahwin. Aki dia. Kebetulan surah agak tinggi bacut. Dan aurat. Punya ketanya lakar berarti tak biarkan. Ketanya berdosa. Dan hukum dalam agama. Ya ini hana kerlian kepada fitnah ini. Pakar hendak kelang kepada fitnah. Karena lagi habun hendak kembali khilafiyah. Sepakat para ulama mengatakan aki dan aurat. Berarti punya aurat wajib tu. Lagi contoh mesti. Aurat getayo dalam keadaan sembahyang. Tira tu hana urun lain. Tetap punya uragam antara pusat dan lutut. Je tak boleh hanya. Walaupun hana urun kalan. Kan memang dan aurat. Mesti tu. Ya menang. Jadi makanya. Bunuh hukum itikaf putboh sunat, kemudian wajib bak surah kata muka oi, kemudian hari bak surah uring inong kana lako tapi hanai di lako, kemudian makruh bak surah uring inong berarti yang na bentuk tubuh yang lagak tapi nai di lako geja nyo hukumnya makruh, sedangkan asal-asal hukum daripada itikaf sunnah. Makanya menan tetamong dalam masjid benar terserih dalam mate nyo kalau itikaf lah masjid nyo supaya ngot berumpuk pahala. Ya. Oh bila cik tua dah berhaji. Kabiasa katanya kadang-kadang hanaruh tak idikah menan tatamong tak duak jum tu. Adapun dah sembahyang dan tak duak jum. Ha. Tiba-tiba tengah dah sembahyang kadang-kadang mertingat tu oma, hana pun idikah pun nan dalam sembahyang junin idikah hana pun. Yang baik ucapkan dengan perkataan. Baikkan nawaitul i'tikafan. Sahaja longit untuk itikaf. Yang baik ucapkan. Ya. Kebancit latih. Latih junit. Berarti. Dalam sembahyang. Long kalung itikaf. Baik tak ucapkan dengan. Dengan apa? Yang juga. Kerana pahala itikaf. Berarti menantingat. Kerana menentua. Hinan junit itikaf. Bahkan. Teruk buat puasa je. Cik lagi kan. Tengah rasa sembahyang. Tak niat puasa je. Yang baik tak ucapkan. Kerana menyokat tak ucapkan. Yang betul sembahyang. Yang hana batu sembahyang adalah doa dan sembahyang nyo yang hana batu. Dalam doa dan sembahyang tamah-tamah doa dan sembahyang nyo hana batu sembahyang. Tapi doa ber dengan bahasa Arab. Bahkan ada tersebut nan uring dalam sembahyang hana batu sembahyang tapi ber atenan doa. Atenan doa. Kedente nyo te malam. Waktu malam. Karena niat mesti waktu malam lagi. Kemudian tentang masalah hukum itikaf nyo sunnah nyo ijma' para ulama. Disepakat menurut para ulama mengatakan hukum itikaf nyo sunnah. Dalil jito. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Yang ayat. Berbegah li Allah. Hai orang agam. Bek gata bersetubuh dengan orang inang. Wa antum aqifun. Padahal gata dalam keadaan itikaf di masjid. Baik nak rencana tengah tanya-tanya itikaf. Ibiat di luar masjid. Wa rumah. Ka'ih ngawrinau. Yang balik dalam masjid. Yang hanggabi menang. Yang dalil untuk itikaf. Di mana itikafnya adalah berdiam di masjid. Yang dalil ayat. Sedangkan dalil hadis. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Toh, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam i'takafa al-ushrul awsat. Nabi i'tikaf bak 10 pertengahan daripada Ramadan. Berarti dari 11 Ramadan hingga 20 Ramadan. Yang Nabi i'tikaf. Suma i'takafa ushrul awakhir. Kemudian Nabi i'tikaf bak 10 yang akhir.
wala dimahu hatta tawaffahu Allah Taala. Nyan le Nabi lagai nyan tabe-tabe ne pubut. Mula damah tabe-tabe hingga Nabi ne puafut oleh Allah. Dimulai daripada 10 pertengahan hingga 10 yang akhir. Makanya kadang-kadang menyotek kedi urung tanya kena yang memang gecok ju 40 roh di Mekah. Itikaf dia yang pun Masjid Nabawi, pun langsung Masjidil Haram. Memang gejak kedi wadi dalam bulan Ramadan ku suka itikaf, geduk gerau nan bak dia muji bubu Quran gerau geeh nan. Bahkan menyotek kedi takalan hide. Cik memang nyen kam dumpuk-dumpuk lagi na pendaftaran dia bak 10 akhir. Masalah kata leng-leng masing-masing. Ya hina tempat kita ni. Bahkan kadang-kadang buka-buka apa sahaja nah. Nah nak benda-benda. Manja nak masjid je. Habis tak ni. Je. Dan memang nak getak boleh menat. Pada hubu je lah masjid je. Semajuh lah masjid je. Yang hancur ke bahan kepegah. Semajuh lah masjid hancur bila makanan yang kita yang pajuh mengotori masjid. Bila makanan yang kita pajuh berbau yang hancur. Jengkol dah pajuh lah masjid. Minta gerak tu. Bahadrin dah pajuh lah masjid. Minta gerak tu. Masjid tempat sembahyang. Nyan kanji. Tapi bila makanan bu biasa dah pajuh atunan ke tengah hanam motori masjid, maka boleh-boleh saja adalah agama. Ha, tengoklah masjid je walaupun ilek bila tu. Ha, yang boleh berah secara hukum je. Ha. Yang menan. Kemudian rupanya le Nabi kan cuma bak 10 pertengahan dan 10 yang akhir ni itikaf. Yang memang hadis. Terus bak 10 yang awal juga lagaknya Nabi nak dilakukan i'tikaf. Berarti Nabi man 10 ju dalam bulan Ramadannya man 10 urang 10 malam Nabi berada di masjid menyohana keudaran. Nyan menan. Cuma kiban pengertian i'tikaf. Wawal logatan menurut secara bahasa ataupun secara umum makna i'tikaf adalah ketetapan di atas sesuatu daripada kebaikan ataupun keburukan. Tetap bak sesuatu baiknya but god maupun but bro berupa yang god ataupun berupa yang bro nyogekeun dengan itikaf. Mesti contoh kita nyonyo merutinkan diri sabe-sabe titik malam tabut lagi nyo nya itikaf keun secara makna bahasa. Oh tanyo berarti setiap asai ka urang Jumaat mesti ka hana ja masjid ja sama Jumaat. Nyan berarti istiqamah dro ke depan dro bak keburukan dan juga itikaf. Nyan makna secara umum. Tapi yang kendaki syarak kelangian yang diperintahkan buno yang na pahala nyo makna itikaf iqamatu bi masjidin bi sifatin makhsusatin. Menetap di dalam masjid dengan tata cara yang dikhususkan dengan sifat yang dikhususkan. Nyan menan. Makanya kan semata-mata menan tatamu dalam masjid taduk ju putak ju nyan kal kena itikaf hana. Kibancit duduk di dalam masjid tetap di dalam masjid na ketentuan-ketentuan roi baru gekun dengan itikaf. Salah sabah ketentuan roi itulah niat buno. Benar benar niat. Ya. Nyan menan. Jadi yang pertama yang ketentuan baru gukun gutanya itikaf benar menetap. Piyohnya benar. Masa piyohnya, masa berhenti dalam masjid yang benar. Kemudian tempatnya ber dalam masjid. Kedua. Ha? Ber dalam masjid. Tak itikafnya ber dalam masjid. Yang kedua urung itikaf. Yang ketentuan ji. Yang keput niat. Nyo baru gukun itikaf. Benar put macamnya. Masjid. Tempat yang itikaf. Yang kedua kita berada menetap dalam masjid. Kedua, yang kedua orang yang itikaf, yang keput benar ni. Menyokan apa bahnya, nyokan gekun dengan itikaf. Menyokan apa bah, maka gelam gekun dengan itikaf. Walaupun kita nyok, katrep inan menetap di dalam masjid. Yang benar. Makanya, terkedi tua-tua ni, tengah rasa mayang tingat tani, tingat tu itikaf tani tu. Yang baik tak pegah. Tak pegah dengan nabah. Tanik tu. Yang kira-kira. Bahkan yang pih. Hanjit pegah dengan nabah. Menurut pendapat Imam Ramli. Menurut pendapat berarti Syekhuna Ibn Hajar. Cik jid. Lafai ni ke pegah kan? Jid kena waitul itikafan. Tapi tak cok juga. Untuk cok itiat. Latih benda.
Nyan menan. Kemudian wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun fi kulli waqtin. I'tikafnyo nyo sunnat yang getuntut cintakan. Sunnat. Olnya mustahabbah getuntut cintakan. Berarti na nilai plus kan sunnat biasa. Berat gusunatkan. Pakon karena but yang gemuladamah li nabi. But yang gepebut nabi sabe-sabe tinggal nepuafut li Allah baru hana nepebut le butnya li nabi. Makanya nepegah itikafnyo merupakan sunnah yang mustahabbah yang getuntut cintakan bak tiap-tiap wate. Dah tiap wate. Baik malam maupun uro. Baik dalam bulan Ramadan maupun kan bulan Ramadan. Tama. Dalam bulan Ramadan juga gesunatkan. Di luar bulan Ramadan juga gesunatkan. Wate uro juga gesunatkan. Wate malam juga gesunatkan. Hingga truk bak wate makruh. Kenai likut kedanya tabut tentang masalah wate-wate yang dimakruhkan untuk semayang sunat mutlak. Nyobak wate makruhnya tak itikaf. Sunat tip. Toh, salah sabah lu semayang asa. Nyan wate makruh, makruh tahrim. Lu semayang asa tak itikaf. Lu semayang subuh. Wate matahura. Bahkan sunat. Makanya tentang itikaf, kapan pun nyo hukumnya sunnah. Nyamanan. Nyamban. Oleh hana mesti puasa. Walaupun buno dalil le nabi nupubut itikaf bak sipluh yang awal, sipluh pertengahan dan sipluh yang akhir. Tapi bak bulin yang lain sunat cik itikaf gudanya walaupun hana ada puasa. Berarti hana syaratkan untuk orang itikafnya bermesti puasa. Nyo hana. Ya, hana. Pakon karena Sayyidina Umar katanya nak pernah tanya kepada Rasulullah. Pegah, ya Rasulullah. Ini nazartu an a'takifah. Long nalum ka o ya Rasulullah long itikaf. Bawa tema malam. Nekel ya Rasulullah. Ufi binadrika. Pubut nazar kata. Maka bawatnya karena bunuh gemka oi berarti untuk idikah bawat malam. Ni perintahkan ni nabi ni pubut idikahnya bawat malam. Sama dengan malam ke hana puasa. Ya, berarti menandakan hana syaratkan berarti bawat idikah untuk berpuasa. Wa huwa fil ushril awaqir min Ramadan afdalun minhu fi ghairihi. I'tikaf bak 30 akhir daripada bulan Ramadan lebih god daripada i'tikaf bak selain 30 yang akhir. Lebih god. Timunya bak 30 yang akhir nya lebih god. Lebih le pahala ke pegah. Pakon li ajli talbi lailatul qadri karena untuk tamita malam Lailatul Qadar. Jadi munya bak 30 akhir Ramadan nyan malam ada je bai rumah tadi. Udah mudi dah jak tak lendika tak memang dah mentah hidih tak ih tergelon tak ih tak ni jadi dikaf ataupun tak mendikir-mendikir rilai kemudian tengok juga roi nan yang penting dia berada dalam idikaf untuk merumpak malam Lailatul Qadar. Jadi mudi kan ya jadi masjid hendak aktif ni lagi masjid pada habisnya ya yang keban nak kira idikaf mana masjid masjid awal ya. Menyo masjid karena yang syaratkan memang itikaf ba masjid yang naga pegah masjid jami'. Masjid jami' nyo lebih afdal untuk gedanyo pebun itikaf. Masjid jami' adalah masjid yang ba masjidnya na jamaah dan na didirikan Jumaat. Sedangkan masjid-masjid yang biasa contoh masjid-masjid ubud la kampung. Hana mai pada Jumaat pihinan. Akhirnan masjid nyo jid itikaf. Karena memang yang diperuntukkan wakaf kepada masjid. Bahkan nasabah pendapat ulama tapi punya hino hanjit lagi taknya. Lagi contoh punya kengkutan musalla.
Yang mana bak musallanya katelantik muadzin. Nah jemaah tabe nah. Muadzin. Kemudian imam-imam tertentu katelantik nah. Memang tempatnya kada khususkan untuk sembahyang. Hana mu pindah-pindah leh punti kepada yang lain. Memang ku untuk sembahyang, musalla untuk sembahyang. Kalau lagi rumah raya mesti musalla nah, tiga duduk padang nah. Nya hana kira. Nyan ke pegah haji intikah apa musallanya. Ya, nyan nak pendapat mengatakan mana. Tapi bila untuk bak sabar tempat yang memang tempatnya diperuntukkan untuk sembahyang tapi nak dialih-alihkan punti kepada yang lain, nyo hanjit. Ya, nyo hanjit dikah. Makanya untuk lebih tajuk kepastian karena memang gepegah hino dalam ayat wa antum ma'akifun fil masjid, maka i'tikaf nyo ketentuannya berada di dalam masjid walaupun kan masjid jami', berarti masjid yang ka memang hanau dip dia, berarti yang masjid nyo sa i'tikaf. Ya. Batas masjid berarti ubi masjid anak, ubi pekarangan masjid ataupun ubi masjid. Berarti kita mong dalam masjid termasuk halaman masjid. Yang penting yang diwakafkan untuk masjid ini. Berarti sebuah tempat diwakafkan untuk masjid. Walaupun hanya pada masjid mandum. Kan bak terah masjid yang di intikaf. Bak serayung masjid di intikaf. Kan, ya contoh lagi. Contoh pada yang habis. Bak terasnya kan nak bilik kan. Mati orang nak bilik kan punya orang yang nak kena intikaf. Kenapa ni orangnya? Menya memang nyan awal diperuntukkan ke masjid. Wakaf ke masjid, gegera masjid. Ya. Karena aji minhu bahagian daripada masjid halaman. Nyo bila memang halamannya memang betul diwakafkan ke masjid walaupun hanya buka masjid mandum. Bentu ada tamah duda. Memang halaman ibadah duda kan memang untuk masjid ke halaman mentang. Nyo kan lain. Tapi munya dekeri memang diwakaf tanah nyan untuk ke masjid. Ya, walaupun hanya bangunan masjid ke deh. Yang kata saya dikaf. Bilik-bilik dalam musalla yang jadi dikaf lagi musalla ranyo. Aku punya tanda buat pendapat puno je. Ya, punya tanda buat pendapat puno. Tanda buat pendapat puno memang diperuntukkan yang untuk sembahyang. Je. Tapi yang ke tidro buat pendapat lagi. Karena memang puno mupum empat dalam ayat langsung jelah fil masjid di masjid. Ya, sehingga punya bakkan masjid hanjir ke begah termasuk bak ribat. Ribatnya balai pengajian lagi nyo hanjir. Madaris mesti tempat belajar memang diperuntukkan untuk tempat belajarnya walaupun bangunan ni lagi bangunan masjid hanjir ti. Ha. Pakkan kanannya kan masjid ke begah. Adapun menyenarani lagi nyo ke bana yo. Nyo seperti tak buka musalla tapo. Ya. Nyo mati punya happy jak ni Jumaat ke di hebat jak tu tu tak pedang Jumaat ni no. Contoh bak anajah tak pedang itu. Tapi kan kan masa yang akan datang tengok. Iban nanya wak ejek. Munyo de kedin tu ka beralih fungsi untuk masjid je. Munyo segala balik mesti hanjut. Hana beralih fungsi. Hanjut. Kamu mesti mano? Munyo legenyo nyo ka hanjut dekah lo. Tapi singoh di saknyo wakaf ke masjid nyo ka hanjut dekah. Lagi contoh mano ju? Mano. Nyo beji bak tunjak tu ka happy jak ni dia. Heeh. Ku kawah habi na da pompu ni tak pada Jumaat ke roi no. Aku munya tegedi ka memang nyo takasatkan ke masjid baru jit. Munya hana takasatkan ke masjid hanjit. Munya tadang bak pendapat memang pendapat droi. Mam munya tadang pendapat ulama buno. Nya kala en cerita, begah munya sabo tempat yang bertempatnya nanti kana imum, katlanti imum rawatib, kana muadzin tertentu memang fungsi ji hana ahli kaul memang untuk semaya hinan tak dikah ke begah. Munya urinang nyo nak istimewa ala urinang. Buna urinang ke nyo hanya jejak ke dalam masjid. Urinang hanya jejak ke dalam masjid. Mama hana ada pahala dikah ya. Kah hangga temci urinang. Ha, nah juga ulama yang mengatakan bedah urin inang gesediakan sapa tempat kutu yang pu kama sapa sero ataupun memang tempat gepega. Hinan gelakukan sembahyang. Ha? Hinan gelakukan sembahyang tapi gaknya memang diperuntukkan yang hinan untuk sembahyang. Hinan guni itikaf. Dia no kutu kurina. Kutu kurina kerana bunuh hari jejak masjid. Ha kutu. Iban? Larmo, ha larmo. Nyok kutu kurina ke dayo. Dayo hanjit. Apa? Nyo.
Dari yang wife mana? Hana. Ha. Ube yang jadi ilahnya menandani inah. Makanya ladung yang aku khatib tingat ke ketanya segala mata ke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke pegah. Nyo batinnya yang kalau menik dekah ni menik dekah bila. Anak dia pula ada orang tua ke. Padahal kau pahala pray tengok. Mereka ke mana? Hati ngai tak duk. Walaupun Hana tak mamat Abah walaupun nak pahala. Mereka dengar pun nak pahala ke tengok. Ha, mana? Jadi ladung ke pingat. Ya. Jadi buno nyo terpegah bacun mengenai tentang bakti puluh yang akhir buno. Nyan memang lebih hegot dah. Pakon karena untuk merumpok malam Lailatul Qadar. Ya, jadi soyok yanya getanya geyu pude. Jadi ke mana geyu pude? Berarti berada dalam masjid bak malam Lailatul Qadar supaya enggak merumpok Lailatul Qadar. Sampai-sampai nah hadis Nabi mangkama Lailatul Qadri imana wahtisaban ghufralahu ma taqaddama min dambi. Tiberangkaso yang pedang malam Lailatul Qadar secara beriman dengan yakin beriman kepada Allah dan betul-betul wahtisaban ikhlas dengan karena Allah gepebut nya gepampun dosa yang kau likut mandu. Jadi so menteng yang pudik malam Lailatul Qadar. Maka anda tu jangan yang malam tu kadar. Makanya gue itikaf pada diplomnya akhir. Mak punya katanya orang nak berada pada diplomnya akhir dalam keadaan itikaf. Kadang dia merumpuk lah tu kadar. Makanya lagian. Cuma untuk merumpuk martabat yang tinggi pudik malam tu kadar. Kibannya nanti malam bunuh beda eh. Mati beda eh tu malam. Yang untuk merumpuk martabat yang tinggi. Pertama je dah pebut. Dalam sawit kera tu. Dalam semayang kera tu. Dalam baca Quran kera tu. Dalam baca doa. Dan lain-lain. Yeah. Ataupun paling kurang ke pegah. Ha yeah. nyo sampai-sampai na urun tayang bak Rasulullah. Toh doa yang terbaca ya Rasulullah dikutikah ke tayang berupok Lailatul Qadar. Cukup penuh ni pun Allah. Allahumma innaka afuun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nya doa tadi. Nya doa malam Lailatul Qadar. Hamusi kahinyo ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Baca doa ya. Allahumma innaka afuun karim halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Jadi nya doa. Mamu yo dikri dia hala menjar malam Lailatul Qadar titik malam dia baca. Jadi nya doa. Hana pun lelaki lain. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar salah sabah ji bak malamnya hana tu umthat hana tu bak malamnya juga hana lepih dah yang tanda jadi nanti mungkin bak malam Lailatul Qadar dumai kalau dia sampai tujuhnya hana beren di mano ya jadi sebenarnya mesti jin kalau malam Lailatul Qadar berdebar dengan malam dia kerja dah lebih dulu umur bagai tujuh penuh rumah mata dia ya artinya dia tak nak kaya juga rumah tapi itu macam pun yang menang Hana yang menang jadi Iji mengenai tentang malam Lailatul Qadar menurut yang masyhur Lailatul Qadarnya dari pun putun di Allah inna anzalna apa putra Al-Quran di pegah nambak malam Lailatul Qadar nyo sampai kiamat donya malam Lailatul Qadarnya na tiap tahun na malam Lailatul Qadar arti hana pernah kepinah di Allah malam Lailatul Qadar cuma na juga yang mengatakan malam Lailatul Qadarnya oh tetruk ba akhir zaman nyo hana lek pulang di Allah hana gejok le malam Lailatul Qadar. Jadi oleh sebahagian para ulama kepedempatkan maksud bakwatnya kan hana gejok malam Lailatul Qadar. Tapi hana ne pelemah le Lailatul Qadar bak urang le Allah. Makanya pakan nak cerita urang awai berarti gaknya gerupa pakai ai sujud. Merupa pakai ai kadu berarti di jalan. Nasihat berarti kagadoh. Kata dah lagi tahu. Nyen ne peduh Lailatul Qadar.
zaman betul cerita na bati on kaya oh cabang kaya kakak nak uyup ada ke budak bengah bati kalau kata dalam yang betul gepedah dah tu kata tapi ba akhir zaman nya untuk tanda-tanda la tu kada gepedah ba urang nya perteh lagi kibana begah kan lagi tapres borahnya lagi tapres timun kami ya mutato mupopo sinya yang nepedah betul-betul lagi ya mutu gepega ke tengok-tengok tengok gepega 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 melekatlah jaga ke tengok kai bu kada punya malah tu kada ha nya mutato urang rupo ha pakon kana akhir zaman sehingga le nabi ni pegah tu tanda-tanda malam la tu kadar ha bak katanya pakon kerana hana le rupo hana le gelemah tanda yang nyata ni pegah tu tanda-tanda toh tanda-tanda salah sabo di tanda ni pegah ha annaha takunu la haratan wala barrah bak malamnya hana tuum dan hana lepi biasa mentem mengulang kita pula eh nan tamah juga berarti hana karu angin hana tibuk-tibuk angin nam tu biasa mentang menang hana karu menancik binatang-binatang hana karu lagi ha. Ada jamuk-jamuk munyok berkan berarti tengah tamano ikap jamuk dan tengah daripada ikap jamuk nyoh hana kakuring yang lagi yang yang tanda tanda hanya munyok buat hotel malam. Kemudian punya tanda berotai bengah. Nyo awatai subah, awatai tibit matauro, tibit cahaya matauro pun. Ha? Nyo cahaya ji berhamburan. Tibit matauro berotai subah, nyo cahaya berhamburan berwarna putih. Berwarna putih. Tapi cahaya ji hanya tiga. Lagi punya tengokkan matauro kai tibit. Tapi cahaya matahari hana hanai pantul tiga. Kibanci cahaya na kedua segala mana. Ha. Redup pun tapi cahaya kena. Tapi hana kibana kun terpancar sampai-sampai lagi lagi aurora biasa. Itibit juga roi mana tapi redup pun. Kerudup be. Ha, nyan tanda bawa teh tubuh. Kemudian na tanda tubuh tu. Ha. Gepegah malam le tu kada nyok ia yang maten nyota bu. Ha, mesti munyo te kedi urung duk sampai laut, ya cok duit laut cicip. Na tabu, nyam pati la tu kadar. Be cik katanya budah tabuh 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 siralah. Ia ta cawa-cawa, tak jep bu tabunya hai tem. Ha, berarti ia yang maten ke begah? Nyota bu, bak malam la tu kadar. Yang pu sampai di malah pu tabuh saah manda. Manti malam ji. Ah, tabak atai kun la tu kadar. Tanat zalul malaikati waruh ha? Sampai matla'il fajr hatta matla'il fajr hingga terbit fajar mulai pun ilup matauro ha? Hingga kedai itibit matauro subuh gad gad rupa ibadat pemalaya jid mustajabah mustajabah. Makanya paling kurang kepegah urung merumpok malam natu kadar urung pubut sembahyang isya berjamaah dan subuh berjamaah nyan kamu rumpok malam natu kadar nyan paling kurang munya de kedi berumpok mandung ke mantai malam bengah benam jaga pak malam nyan ha nyan menang iya iya maten mati tabu pegah mungkin meno ha? secara malamnya memang malam itu kadar mesti tanya merumpok tabu ha yang merumpok tabu igap maten jadi secara mati buno kamu merumpok tanda buno nyan malam itu kadar tapi ba urang hanan pelumah tanda ade hanan pelumah mandu lagi hai cerita buno karena na urang buno kadang-kadang man mesti tak kena bak 20 kurung hidup dia tu kadai gaknya nyan dari tahun sampai 28 muka buah hai babah ke Quran bak malamnya timpan dengar hana kejuk ke kan bedah kita yo kadang-kadang malam lain dengar tu malamnya cik jaga cik karuh tamak Quran mati rata kira kita yo kan mandu maka lagi turah tujuh pak kaya cik penuh hana mandu
Ha, orang yang lagi contoh macam masalah hana tu um, hana lebih. Nyo tanda umum. Ha, tanda umum. Ha, cuma tu hana oh hana oh pilah-pilah je payah untuk pilah. Karena memang dan pegah mengenai tentang masalah latu kada. Nyo khusus kejok kepada kedaya umat Nabi Muhammad dan sampai kekal hingga kiamat dunia. Cuma ada hadis yang mengatakan nyom malam Latul Qadar singgah awak teh akhirnya menggejok oleh Allah hana gejok leh. Ha. Jadi makna hana gejok lehnya bukan gejok pulang. Kibancit maknanya adalah hana gegetak yang urung berumpok. Hana itu pula urung malamnya ke malam Latul Qadar. Jadi lalui ni lalui dengan hal biasa. Hana itu pula urung. Ya. Jadi kan makna ni sampai ke debit fajar. Hana dia tak ke. Dia malam. Menyo kelebihan mengenai tentang malam memang dia dikutegas 10 malam. Tapi malam Latul Qadarnya di manti malam. Manti malam. Manti malam. Karena malamnya dari pon mati wate malam nyan mati malaikat turun mendung kena bumi. Sehingga dibuka sayup malaikat. Makanya pantulan cahaya ke kurung. Tu'um tat hana. Lepi tat hana. Bak wate bunga. Pakan hana cahaya yang tiga. Lagi bunuh. Tapi bata Allah ini cahaya tiga hana. Matang tutup dengan sayup malaikat. Gede langit. Nyan bak malamnya. Nyan ubena. Ubena berarti. Kehidupan ketanya dalam titun. Bak malamnya yang ketulih. Takdir ketanya dalam titun ke. Ya. Bak malam itu kadang yang ketulih. Kiban kejadian kita nyonya makhluk benar yang berarti putar akan terjadi juga putar ada pembuat dia nyambat malam yang kelih bak buku ya. Makanya kan tanat zalul malaikah waruh turun mandum benar malaikat dan ruh ruhnya adalah malaikat Jibril pakan ke pemengkleh malaikat Jibril kerana memangnya panggulai malaikat tiba malam itu kadar turun benar malaikat dan termasuk panggulai malaikat itulah malaikat Jibril. Tanat zalul malaikati waruh fiha biizni rabbihim min kulli am. Berarti dengan izin Allah turun mandu para malaikat min kulli amrin. Jadi untuk ato ubena urusan dalam dunia untuk turun dalam masa turun yang luka. Kemudian nadum ada hadis-hadis yang lain yang mengatakan kelebihan lidah tak. Jadi secara ringkas yang lagi yang makanya katanya guyu minta dan bila memang kena tanda apa katanya bunuh yang guyu doa Allahumma innaka afun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim yang tak doa yang awak tanya mun salung Aisyah tanya mbak Rasulullah ya Rasulullah moyo dekedi merumpak malam Lailatul Qadar putar dalam doa maka ni nan jana doa mesti nan put bawah hana pula yang mentong doa hanya doa yang kau punul Nabi. Jadi lagi urung pegah tabah mentang permintaan perintah Allah mana? Hana aja. Mudoa Allah baik. Memang kau perintah Allah. Mantap mudoa yang gak kena deh. Hanya kata mudoa Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ini ini berarti doa katanya gepampun dosa oleh Allah. Sehingga bina dosa yang katanya pembuk pampun oleh Allah pada malamnya. Nyamanan. Kemudian malam Lailatul Qadar nyo segot-got malam dalam titun. Di dalam titun puno letuh 60 hurau, letuh 60 malam. Yang paling got yang ke malam Lailatul Qadar. Oleh malam lahir Nabi. Berarti waktu itu Nabi lahir malam Senin. Nyo tingkatan malam paling got. Malam yang paling gak ubena malam malam lahir Nabi. Pakon karena lahir Nabi rahmatan lil alamin. Dinyan malam paling gak. Yang kedua malam Lailatul Qadar, nyorutan malam paling gak. Yang kedua malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua malam Arafah. Malam Arafah. Kalewai pai. Dzulhijjah berusaha. Kemudian malam Jumaat yang keput. Ha malamnya.
Mati malam lahir Nabi, malam Lailatul Qadar, malam Arafah, malam Jumaat. Nya kepet. Kemudian malam nisfu Syaban. Yang malam kelima, yang urutan paling gaknya nya turun juga malam nisfu Syaban. Sedangkan malam-malam yang lain selain lima malamnya nya tamam mandu mukuran di. Hanali yang spesial. Mati malam lahir Nabi, malam Lailatul Qadar, malam Arafah, malam nisfu Syaban. Malam lahir Nabi, kemudian malam Lailatul Qadar, malam Isra' le. Malam tengah cok sembahyang. Malam Isra', kemudian malam Arafah, baru malam Jumaat. Mati di mongbo. Lahir Nabi, malam Lailatul Qadar, malam Isra'. Malam nisfu Syaban. Oh, malam Arafah, malam Jumaat, malam nisfu Syaban. Nyan urutan ji. Ni malam Isra' kan nyo gecok sembahyang nyo kan? Karena malamnya Nabi langsung berhadapan dengan Allah. Mati pada ubah mandum. Nambah. Yang pertama malam lahir Nabi, Datuk Tegatu. Yang kedua malam Lailatul Qadar. Yang kedua malam Isra' Nabi. Di ayat langit dia cok sembahyang. Yang keempat malam Arafah. Yang kelima malam Jumaat. Yang keenam malam nisfu Syaban. Malam yang lain sama mandum. Mamunya ura. Munya ura. Ura lahir Nabi. Nya ura ga. Sama cik lagi apa. Ura ga ura lahir Nabi. Ura yang paling ga. Antara malam dengan ura. Nya lebih ga malam. Antara malam dengan ura. Nya lebih ga malam. Tapi munya munya. Nya munya bak kerana. Bak kerana umat. Munya bak Nabi ke malam lahir ura paling ga. Menyebab Nabi malam belenggot malam atas Nabi ni jajok semayang. Pakon kerana bak watanya Nabi langsung dekalan Allah Ta'ala. Nyan malam paling afdal bak Nabi. Malam merumpuk dengan Allah. Merumpuk kalan Allah. Kebab malamnya. Nyan menan. Nyan bak. Malam lahir Nabi, tu cakap malam Senin, tu cakap malam 12 hari Senin kan? Lahir Nabi subuh, malam, kanak subuh. Jadi malam Senin. Bahkan lahir Nabi alasan puasa orang Senin pakai sihi ulit tu, bak orangnya leng nuplahi oleh Allah ni lahir Nabi. Mati, cakap malam Senin. Yo Khamis. Mio Kamis, yang lagi alat saya ligat. Tampil-tampil narabu lah tak betul. Yang mana bak orangnya, berarti le awal-in dikiranya orang penyakit. Kamu yang orang hamil, putar alat saya ligat berdua. Jadi nak hal yang spesial lah. Kejadian yang luar biasa. Sehingga, kita nak cil bak orang hamil. Putar ligat berdua. Nak likut bersah. Ya, bak kepegah masalah uro Senin Kamis, Uro Senin dan uro Kamis bahkan kuatkan. Bahkan karena le Nabi gepilih bak uronya untuk berpuasa memang hadis Nabi. Dan dua uronya uro Senin dan Kamis, amal. Gedatangkan bak uronya akan amalan-amalan. Ya, berarti bak uro Senin ngau uro hamenyo nya berarti nagecok amalan. Nagecok amalan berarti gepek ulangit tadi. Maka le Nabi gecinta berarti untuk amalan long ke Nabi nepek ya dicok le malaikat wa ana saimun sedangkan long dalam keadaan berpuasa nyala sanji. Tiba urut Senin dengan urut Hamian, ba urutnya lah gepek amalan. Tinggal le Nabi gecinta le Nabi galak le Nabi gepek amalan Nabi tengah keadaan berpuasa. Maka nicok Senin dan Hamian. Orang yang kesunatkan puasa orang Rabu ke perah. Salah sabar. Pakan karena untuk syukur kepada Allah ada hana celaka umat kena yo bak orang Rabu. Hana kala. Umat Nabi yang awal, kaum Nabi yang awal bak orang Rabu mandu merata-rata pempoi. Ada nan berarti yang hana syukur nikmat hancur mandu. Tapi khusus umat Nabi Muhammad ada ibu mati orang Rabu biar tahan mandu. Hana gelungkup dunia oleh Allah.
Makanya untuk syukur nikmat sunat je puasa Rabu walaupun nak hantar nak dengar berkah tapi sunat. Ha. Yang benar. Wahya inda Syafi'i radhiyallahu anhu. Ada pegah becut. Jadi menurut Imam Syafi'i malam Lailatul Qadarnya nyo terkhusus bak 10 yang akhir daripada Ramadan. Petihinan nyo menurut Imam Syafi'i. Peti bak 10 yang akhir daripada Ramadan. Sedangkan tiap-tiap daripada 10 yang akhirnya muhtamil untuk malam tu kadar 10. Jadi dari 20 tahun hingga 20 nyo boleh jadi bak 20 tahun, boleh jadi bak 22, boleh jadi bak 20 leh. Nyo muhtamil untuk terjadi malam tu kadar bak malamnya. Mungkin saja. Tetapi malam-malam yang ganjil nyo lebih diharapkan untuk tu kadar. Di 20 tahun, 20 leh, 20 mau nyo lebih mendekati lah mungkin. Olehan yang lebih diharapkan lam tu. Bab malam ganjil di antara malam-malam yang ganjil. Malam 20 sa dan 20 leh. Malam 20 sa 20 leh. 20 sa 20 leh. Nyo hino yang sering terjadi malam Lailatul Qadar. Karena rahsia habis-habis. Hanya pelumah ya Allah. Cuma tak depu tagan tu dengan tanda. Nyar menang. Kemudian terlanjut masalah itikaf. Jadi itikafnya ada dua buah syarat. Yang pertama benar niat itikaf. Niat. Jadi munyo seandainya itikafnya itikaf yang kau wajib gara-gara temka oi maka tani itikafnya itikaf fardu. Saja long pubut itikaf fardu. Ataupun saja long pubut itikaf nadar. Mamunya itikaf sunat saja long pubut sunat itikaf. Adapun saja lo itikaf mentang. Yang mana punya sunat. Tapi punya seandainya memang nyan adalah itikaf yang kali tam kaoi. Maka cara ni sahaja long itikaf fardu. Adapun sahaja long pubut fardu itikaf. Benar tanit farduji. Yang benar punya itikaf yang fardu. Namanya itikaf sunat biasa mentang. Sahaja long itikaf. Adapun sahaja long pubut sunat itikaf. Yang syarat yang pertama. Syarat yang kedua, menetap di dalam masjid. Makanya benar menetap. Dan hana mumadah menetap di dalam masjid kadar tumak ninah. Kadar tumak ninah dalam temayang. Kebancit berlebih daripada kadar tumak ninah bacut. Sekira-kira kagepunan kita yang adalah orang yang menetap dalam masjid. Ilikut kali kita bahas. Dupna kadar tumak ninah. Paling kurang kadar takun subhanallah. Siga tak sebeh. Yang kadar tu makninah. Makanya berdoa kita terap pertama dalam masjid. Tak ada biak juga masjid. Langsung menandai penduduk akhir. Tak gerup juga dah huyuk. Ya, nak gerupkan dah edekaf. Cepat cik, berlebih hebatnya. Benar tadang menti at inan. Tani edekaf. Ya, ni baru kira edekaf. Berarti menandai tamang. Tani juga sahaja lalu edekaf dalam masjidnya. Tadang nak menti at. Kemudian dah terbit. Yang kena pahala edekaf. Yang baik dah cakap pun belum dah gerup pun dah gerup lah uyuk tadi. Yang hana kira. Berarti punya kadar tumak ninah kanya panik tak kanya kan? Kadar subhanallah. Berarti lebih hebat nyan bacut. Nyan kagi kira getanya iktikaf. Jadi cik. Mangat tak? Ada tiada ada namun kagi kira. Kemudian syarat urung yang iktikaf. Syarat urung yang iktikaf berislam. Urung kafir hana turang iktikaf. Mulang putih aja tak mau kafe ya. Ku buat tak mau tempat tanya tadi. Kemudian berakal baik urung punggung. Kemudian berbersih daripada haid dan nifas. Nampak surah urinang. Berarti urinang mahid. Baik air tekah dalam masjid. Urinang tengah menifas. Balu melahirkan ke kan. Kalau habis masa nifas. Baik air tekah dalam masjid. Hanjit. Kemudian berbersih daripada janabah. Gelam macam mana junub kah kena ada idikah dalam masjid. Ini hanjit. Hasil syarat hansah idikah. Maka aku pegang hati. Hansah idikah urung kafe. Hansah idikah urung pungo. Hansah idikah urung yang muhid. Hansah idikah urung yang menifas. Hansah idikah urung yang mujunub. Sebab urungnya mana tak kena. Urinang muhid. Tapi ini kena dalam masjid. Urino muhe dengannya kena dalam masjid. Hanale hehe yang nale kiban hum.
Lebih-lebih lagi contoh masjid kelagak-lagak. Ke masjid ni, masjid kecil ni, masjid raya. Kak, kak hanam pun, ya, kejap kena, ya betul. Urung mehe haram menetap di dalam masjid. Urung mehe haram menetap dalam masjid. Bila geknyan, getamong dalam masjid hukum, nyetamong, ke menetap. Patokan ialah, urung inong mehe haram menetap dalam masjid. Untuk yak duk dalam masjid, trapnya haram. Tamong dalam masjid hukum. Tamong urung inong mehe dalam masjid, menyonai paket pembalut, naik paket berarti pembalut, hana dikhawatirkan kepada tijoh darah hinan dalam masjid, maka hukum tamongnya makruh. Bila hana keperluan. Bila hana keperluan, maka hana leh makruh. Nyomunyo tamong dalam masjid. Bila naik paket pembalut, yang hana dikhawatirkan kepada red darah hinan. Yang makruh bila hana keperluan. Menyona keperluan, hana leh makruh. Nyan tamong. Jadi tekun tamongnya, trap tamong. Kemudian tiba-tiba, demam punya budak yang duduk dalam masjid nyo harim. Pekan menghormati masjid. Walaupun berarti alasan buno talwis dikhawatirkan kepada mengotori masjid. Hana leh bagi pekan kerana urin ino orangnya kaga pakai pembalut. Pembalut memang han bocor leh. Kan lagi orang awal mesti pembalut ija ke pakai kadenten tu. Rod ina dikhawatirkan. Nyo orangnya hale dah tetap harim. Pekan harim. Alasannya adalah memuliakan masjid. Uri inang yang mehe dengan kuto. Masjid tempat mulia. Maka hanjir yang menetap dalam masjid. Hanya menyo secara hukum. Kemudian seandainya urung tengah melakukan itikaf memurtad tu. Tengah duduk-duduk dalam masjid. Kalah tiga Allah Ta'ala leh. Kah kepegah abah-abah hati Allah Ta'ala leh. Ka gesujud kepada tameh yang nak memujikan dia ke Allah. Kejap dengan ka gesujud. Nyo ka kalau tembah ka hai tameh. Yang ka murtad. Menan murtad. Yang langsung batu itikaf. Ataupun mabuk. Surah pun. Nak ada dengar surah. Berarti J.I. ialah masjid. Benda ke yang kan ia kuah ke meh. Ia rak ke meh. Gejik khabar dalam masjid ke yang. Nyamban. Jadi kiban. Nyan menyukam mabuk batu i'tikaf. Kemudian terhadap urung yang i'tikaf, i'tikafnya i'tikaf karena di muka oi bunuh, nyo hanjut tibir kecuali karena kebutuhan manusia. Nak di muka oi, nyo long i'tikaf dalam masjid leh urol leh malam. Nyo hanjut tibir. Nyo galam teruk leh urol leh malam, hanjut tibir. Hinan dua. Pajar-pajar bu hinan. Cuentak. Hanjit tibit. Kecuali baru hanjit tibit. Kerana memang hajat getahnya manusiawi. Toh hajat getahnya manusiawi. Sakit iya. Maka mungkin untuk ilam masjid. Sakit eh. Maka tibit. Nyan kadar tibit. Pi kadar ya toh eh. Kadar ya toh iya. Bek li toh eh. Lu toh iya. Nayak dua tak tibit dua. Nyo hanjit li. Ha, berarti li ya toh iya. Langsung tambah lo dalam. Li ya toh eh. Langsung tambah lo dalam. Ataupun. Yang sama lagi. Toh iya toh eh toh. Lagi contoh mana junub. Ha, mana junub. Tengok tak itikah. Itikah dalam masjid. Tram tengok tu. Kemudian waktu tengok oleh kiban katanya. Teruk bidadari dalam tengok tu. Teruk urinang yang lagak dalam tengok. Kala katanya. Kabur hubungan dalam tengok dengan urinang. Ban jaga tu. Ka. Itu biat mana ni? Kan kau wajib mana junub. Yang bedah ju tibiat ju. Khusus yang mana junub. Kemudian tambang lem kena dalam. Ya, karena bunuh itikafnya itikaf yang kewajib. Ataupun jutibit daripada itikaf yang wajib. Karena keotoran. Basrah urinang. Agar contoh tau keotoran. Dengar ke itikaf kamu yang tibit ju. Dengar ke itikaf kamu melahirkan. Urinang mumai itikaf. Kamu melahirkan ke yang. Ha bunuh tengok kita buat ibadat kita tengok anak dalam perut dengan turut kita tengok kakak yang itikah dalam masjid hinan di lahir. Ha berarti punya dekedikan lagi kan. Ha nyo kajit tibit. Maka terhadap urinang getibit daripada masjid karena haid dan nifas. Namanya urinang dia itikah
Dejim. Pahawa tewa jim, boleh tu. Tu datang dia. Heeh. Nan berarti kan pay tambung. Teh abe. Ya, sebab memang ka lagian ke betul penting. Betul leuro lemal ada betul hejim. Ataupun karena odor daripada sakit. Ya, mi sakit je. Sakit tu, sakit yang mungkin getanya tetap dalam masjid dengan sakitnya. Berat sakit. Kibang berat sakit. Ka perle ke tempat ih di kasur yang lepon. Ha mampu le ih di dekam salam masjid. Yang bau kurang sakit. Ataupun ka perle kepada pembantu mu ih yang jadi beli payah benar rumah. Ataupun ka perle untuk jumpa doktor. Yang jadi tibit. Ataupun je dalam tibit bak surah batik itikah puno yang tamka oi dikhawatirkan mengotori masjid. Lagi contoh gedanya cerit. Salah pejebu mungkin. Mun ada mau itikah cerit gedanya. Ha berarti nyan je tibit. Ya. Ataupun sakit ni tiaat. Tiaat ke tiaat lagi. Ha mujak jerap ni gedanya. Ha. Nyo juga je tibit. Yang hanjit kibang, sakit biasa, demam becut, kan demam tinggi lah. Demam becut, kan? Mesti batuk-batuk pilek menangnya, berarti hanjit tibit. Menyo seandainya, yang itikaf yang wajib. Kemudian, batu itikaf. Batu itikafnya nak batu kecil. Ngepu batu itikaf dengan sebab watak. Bersetubuh. Yang mana bersetubuhnya memang galak dah, sukarela, kan atau dasar paksaan. Tanya dengan tak itikaf dalam masjid, kan telefon ini dengan ujian masjid kena. Kayak watak orang dalam masjid. Kan bersetubuh dengan orang dalam masjid. Bentuknya tempat God. Melahirkan God. Kaku berhubungan dalam masjid kena. Nyan berarti batu itikaf. Terhadap memang orang yang teroi. Galak roi kena terpaksa dengan God. Dan memang kena tingat dengan itikaf. Dan gedepu harim. Nyan berarti itikaf. Adapun mubasyarah, bersentuhan kulit, berserta nasyawat, nyo batu itikaf bila itibit mani. Nyo hana itibit mani, nyo hana batu itikaf. Mubasyarahnya, lagi contoh, mesti tersentuh orang inong. Ya kan, tersentuh orang inong, tercum orang inong. Yang kelagian, ya? Nyo hana itibit mani, hana batu. Munyai tibi mani, berarti itikaf. Ya. Mam beda dengan tamahayal. Tak fikir. Dengan tamahayal, tak fikir-fikir, mi tibi di mani, ni hana berarti itikaf. Ya. Cuma bunuh, tibi tak kan untuk, ya mana junub. Tapi untuk itikaf hana berarti. Munyai bak masalah hana berarti, nanti hana pihanib. Tinggal tambung ni. Kita berlaku atas awal. Ya. Habis. Kemudian becut. Kerana nyo memang dalam bulan Muharram. Jadi. Nyo bulan Muharram nyo. Yang pertama getah lah untuk berpuasa. Oleh bulan Ramadan berpuasa. Nabi Nabi. Yang kedua langsung bulan Muharram. Kemudian nak. Uro yang spesial. Itulah. Uro 10 Muharram. Di tanggal 10 Muharram. Artinya padum ke Muharram. Nyan bak uro nyan. Kesunahkan getanya untuk berpuasa. Dan gepampun dosa getanya. Bina dosa getanya yang kau likut. Kalau kami suka. Nanti berasa kemalam pun itu. Lasa. Kalau kami suka. Kau ni malah lasa pun lah. Lasa. Lasa. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Khamis. Oh, mah. Mutapak dengan orang Khamis. Nanti ganti. Mutapak dua buah. Jadi, bak orangnya ni pegah. Terutama katanya oleh yang kalim keluarga. Nyo benahi spesial ke keluarga. Berarti sedekah yang utama ke keluarga tu. Mesti berkan mendapur oleh-oleh yang hantam. Mesti orangnya bersenang keluarga tu.
Yang sedekah ke keluarga tu yang pertama. Begat. Berbuat ihsan kepada keluarga. Kemudian kan yatim. Kan yatim. Urojihnya. Yang dilakukan angkat yang berpuasa. Sampai-sampai ini adalah hadis. Walaupun hadisnya berarti termasuk yang pegah, yang daif hadisnya. Tetapi letak-letak arit sokongan hadisnya. Mengenai tentang orang yang getua oleh anak yatim bak uro sipuluh muharamnya. Yang pegah nepeik derjah orangnya dupna o anak yatimnya. Man tambah oleh lagu tua dupna o. Yang dupna nepeik derjah katanya. Dupnan ketulis kebaikan katanya. Makanya biasa katanya pembut uro 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 sipuluh muharamnya nak tak gubur. Nyan inti ni. Bek inti yang tanya dia orang. Tuku pat datar yang dagun-dagun bubur-bubur kan ji. Nyan pat datar bahasa Ipilu Muharram. Hana yang boleh lagi tak? Dagun bubur. Yang nak ke pekah. Buyu mula le mutu dekah. Mangga mutu dekah. Galak-galak. Pungan peng. Pungan bu. Pungan bubur. Mangga pegak lah tradisi katanya orang Aceh. Adat. Khusus bahasa Ipilu Muharram. Ngan bubur ke mutu dekah. Hana mudah pakan mah kala mentang hukum. Mentang hukum. Makanya lagi kan, yang terutama ke keluarga ro tu. Apa waktu membukanya mesti spesial mesti tablo menu-menu yang hai. Kemudian lagi hamun ke kerabat, ke keluarga selingkah, negeri mungkin. Ke anak yatim. Mesti mampu dan santunian yatim bak orang yang dan santunian yatim. Kemudian ro di tak puasa. Tak puasa bak orangnya. Karena nepa ampun dosa yang kau ikut mendung yang bakti puluh muharam. Pakon karena bakti puluh muharamnya hino uro kemenangan ataupun merumpok kebebasan para nabi itu. Termasuk Nabi Adam. Nabi Adam ahwate melanggih dengan Allah. Hai, kibar mana ada ke melanggih? Karena memang netam oleh Allah hanipi hanabi pajuh bokul di karena buno dirayu oleh iblis. Melalui inang karuh pajuh pukul di. Sebenarnya hana dosa yang Nabi Adam. Tapi memang lagi kan. Ya. Nepegak oleh Allah kesalahan. Sehingga ngat. Tapi Nabi Adam lagi yang hikmah di. Nah katanya orang yang. Lagi yang. Jadi inti di pada rasanya kan kesalahan. Ya. Memang lagi kan kena tulis Allah. Jadi tapi tetap Nabi Adam nak anggap kesalahan. Sehingga le Nabi Adam. Awak yang melakukan kesalahan. Nepepisah. Hukuman dari Allah. Nepepisah antara Nabi Adam dengan perumah. Tapi-tapi ni berdoa berarti dari Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Nepa ampun dosa Nabi Adam dari Allah. Bak sipluh muharam. Nabi Idris. Nepa derajat dari Allah. Bak sipluh muharam. Berarti kejadian para iman itu bak sipluh muharam. Nabi Nuh dibit daripada kapal bak sipluh muharam. Dan nabi-nabi yang lain kok je kejadian bak sipluh muharam. Makanya spesial. Bak sipluh muharam spesial. Jadi ikut cikna hadisnya mihana terlalu cikna takun ke dayo. Bak masalah sipluh muharam ah. Nipa ampun dosa yang kau ikut. Mendum. Hai dosa yang menyangkut ke manusia. Kami dosa yang menyangkut ke manusia. Nyok payah dalam kemah bak manusia. Ini pun marah. Lagi apa pun karena nah hal yang spesial balain. Jadi hana tinggal kenan. Tambah nan hana kepegah memang god untuk menikah. Karena yang nak kepegah god untuk menikah bak uro jemaah. Bak urus Jumaat yang ke untuk menikah. Dan bulan Syawal yang ke. Sedangkan untuk uro-uro yang lain, bulan-bulan yang lain nyo sama. Hana istilah uro mudarat. Nyo pemahaman yang salah. Na urang gedanyo kadang-kadang ahwa tegak tanya bak dia tunggu puro ke untuk menikah. Tak pegah urang selainnya. Mesti ke bulan Syawal, bulan ke menikah. Nyo ahwa tegak tanya yang lagi nyan. Nyo gayan kagak anggap nabulin dan nauro yang dapat memudaratkan.
tinggal tengah menikah orang yang anggap celaka ke pempo dengan keluarga. Nen berarti bila kejadian nen karena memang jirau dan drog. Lagi ya. Bagi hana menan ini. Kibancit memang nak pegah nikah yang ger gusunakan bak ulo Jumaat. Kemudian bak bulan Syawal. Nen yang ger. Selain daripada sama mandu. Pakai bak tak ini ke lagi dia nyok ulo pulan ger. Ulo pulih hana ger. Bak menan sama. Walaupun na berarti pilihan-pilihan ura-ura yang god berarti mundur tabiat. Lagi contohnya ada pula bakaya ura pulan god yang berdasarkan tajribat. Yang kagak pebut-pebut le ura-ura yang awal sehingga lagi yang gepebut. Tapi hasil ji god. Tapi untuk tak etiket itu yang ura pulan menyekan ura yang hana god, itu salah. Berarti dengan gara-gara tak etiket menanlah sehingga terjadi celaka. Gitu. Dia dah menikah kaceri. Gara-garanya. Gaya contoh mesti lagi tak pernah kau leka. Mepok mi ya. Umahnya lu mepok mi ya. Katanya umahnya Hana tak boh tira. Hana tak tanda mengembar jadro tu. Nyo celaka tu. Pempo tu. Nyai gara-gara tak kasat kamu dan angka ke betul. Pada apa nena menan? Mi ya. Tak pepok. Kena sengaja. Tepok kau. Mati tanda mengembar hulutan. Nena hek man. Mi Hana tanda menjaga tiga. Mamu yang dikedi lalau tin sejarah Hana tanda. Kenapa? Mahana gak tegai karena barang buno yang kamu teji tak tahu. Eh nanti tegai mam bedah mesti ji bedah orang tanya gepali bek keneng penyakit gebuah geboh sira geboh labang yang atau runtuha yang bek sampai mubadir yang inti ji bek contoh yang belum sira tiga kilo meter bagun tiga bulan labang 2 kilo tak pegak kerak lihat borbo yang mubadir. Bajai baru dah belau. Padunya bajai 3,200,000 yang bajai tak apa. Kerana tak pok dengan bajainya. Bajainya dengan paket. Kaga pegah. Naru pegah. Pasti suat bajainya. Pekapan di. Tapi pekapan. Tanya tengok. Ngan hijau kapan. Hijau murah dalam paket. Purutannya. Dan mubadir ke. Nyana tu rahmat. Nah. Mu masalah apa berupa dia. Mungkinnya. Nyan tucuk dah faul ke tanya. Nyana cik geyu berarti. Dan tepik-tepik tak botak. Tak berupa dia orang. Kehana menan. Di eh untuk cok dapat oi tagai. Jadi punya bagian wadir hanjit. Dumpu hanjit. Mata kepubuk lerung tuhanyo hanjit tak berkabeh. Tapi bek tak yakini munyo seandainya kan dengan lagian dia celaka ti. Munyo kata yakini yang ke ngenyan ngedir celaka karena memang dan gedanyo. Lagi contoh tak mubat gedanyo. Tak mubat bak sidra ure. Memang tak sangka lagi gedanyo mati han apa haji mubat. Ya han boleh. Ya han apa jak ya. Hadroh sendiri hanya yakin gaknya dia kepubak orang pula jahat pakaian. Banyak boleh. Orang kasihan. Takut kok berat. Bedah kejap je ubat kedai ke yos cek. Bi bodrek dua ni. Nak jip. Takut ku. Pudah juga. Yakin dengan bodrek boleh. Bedah ke daya. Kaya biar asal tajik ubat leher tu ribai. Tajik bodrek ni. Ha boleh. Pertama takut. Bukan hanya yakin dengan ubatnya. Makanya haji. Nyo tergantung bak dan kita. Menancit ke kita. Mesti contoh. Dan berdoa bak Allah. Yakin kena terima oleh Allah. Terima. Kejok. Hana yakin. Hana kejok. Tak minta rezeki menajik. Yakin kejok rezeki oleh Allah. Karena memang ketangguh rezeki oleh Allah. Tak utaha pina. Kejok. Memang mudah dah. Ya Allah, aku utaha je. Nah. Menan. Hana. Hana rezeki. Memang aku jahat je. Kiban menan. Tangka dalam mendang. Hana gak ke Allah. Nyahon jah. Allah, kakak aku jahat je. Nah. Pasang hi, sang hana. Mampu rajak memang. Kalau kena ada kata. Jadi pun menangkap puji kadang-kadang dengan keyakinan kita nyo dengan dan kita getruk, truk, nuputuk ya Allah. Karena Allah Taala kibar yang dan kita. Dan gat gejuk gat. Dan bro. Gejuk bro. Jadi dia orang nak perlu tak oi tu pada tak. Kak oi. Betul tak ke? Nak ada boleh. Tu warna tak ke yang tu? Mak punya kedilang getak Hana ke pegah mana? Mesti hilang getak mesti je untuk natam ke oi. Hana ada pegelah halam punya kan? Tu tinggal untuk gepuh takik ke tengok. Tapi punya hilang getak Hana ke pegah balasan mana? Cuma menu. Awak teka kejadian-kejadian orang yo. Angka bakna urung-urung yang cara-cara semegah mana kan yo. Berarti orang nak ke oi mesti je. Awai tinduk kami. Kebetulan betul. Tengok pegah mana? Angka haji tak percaya haji tak tanya. Kamu kan yang gedepu sembarangan. Mereka kan kanai pegah rejen.
Manjem putai hanai depu. Jen putai hanai depu. Duk Nabi Adai depu bunga. Duk Siti Hawa depu bunga. Nyo punya degedi hanai depu jauh bau kuldi. Nyo dorong benar jenang. Tapi dia Allah lah syurga. Makna kuldinya bau kekal. Punya degedi depu jauh bau kuldinya. Mati orang hanai depu bila syurga. Sabar kekal lah syurga. Maka jen depu jauh. Kaji ketam dia Allah ambil pejauh bawahnya. Takut dan syurga ada tepi. Daginya ni pegah. Ha, makanya, munyo takkan dalam ketak hana ke pegah. Mungkin ni sakit pula hana. Ha, nyo gara-gara kau. Ha, jadi hana. Kibancit, munyo barang ketanya memang natam kau. Ketua, munyo dalam agama, barang tua nyo hana li. Lagi hadir Nabi ju, rufi'ah kalam an umati. An salasin. Gak angkat pulpen daripada umat lo. Daripada heboh perkara. Tengah termasuk. Tua termasuk. Yang anak boleh siapa ni? Ketua ni. Kibat terpegak ketua. Hamba nyebaran dua anak. Membelik bila akan tinggal. Ya, dah pebut lah. Tinggal dalam kat orang yang kalau dah pegah. Kat tinggal kembali. Maka dah pebut kat orangnya. Jadi. Munya bagi yang mesti nak sakit ni. Gara-gara anak kat orang. Munya dalam kitab boleh anak yang pegah. Mana. Cuma. Nauru pegah-pegah itu memang yakin kita dah lejut percaya sampai tertuh persen pun takut syirik jelah dia dukun pegah lejut dukun juga pegah ni Eropah nanti kambing tak apa kambing yang warna bulan budak yang nanti yang persen dengan kawan Nabi Musa kuyuti lumo ada yang berwarna aku punya cita peka macam kau dia ni tak boleh kan memang jutnya mereka gedam nya hanje nya kau wajib sebab mano nya cerita je mano ha ah wajib nya enggak nya nanti ke anak mano pernah balasan mah hai mahana munya degedi dak kalan hana balasan karena mano memang kagum doa le Nabi katanya bila ada pembuk kesalahan hang gebijo azib indo yang secara terang-terangan warma penyakit jadi di dalam kai syah palang tu tapi badai hari dalam kau munya kat ada yang tempat payah-payah gede abang gede masjid. Oh, punya masjid baru. Mesti dah masjid dah. Mesti dalam kau ada itikaf dalam masjidnya dumtoh masjid je. Walaupun dah katakan tu masjid ada dalam kau nyolong mati dong itikaf dalam masjid. Nyom tu dalam masjid ada. Benda dia aku plan nak dalam masjid raya di hidup dan itikaf tak pula kau je. Kecuali heboh masjid yang je. Karena beda tingkatan. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Yang mesti gede ya pedah. Yang ke dalam kau gede. Mungkin lagi habunoh gejok oleh Allah kadang kita teror, tapi punya dekedi balasan lagi kan, nyoh anak pegah, mesti secara langsung yang kita anak pegah mana. Mungkin lagi contoh kita yang bunuh, kita dah tinggal semayang. Kenhana jijik kubui tu, kenhana langsung kubah-kubah juga kita yang mana, hana. Kebancit, nupingak kita oleh Allah dengan cobaan, doh cobaan ni, rezeki ke, kata kit badan lah. Kalumpuh lah kita yang berkat dengan tehak dan tin semayang. Yang sebagai peringatan. Tapi punya azab secara langsung mudah hana. Mesti lagi contoh. Gara-gara hana pulih kat oi. Mesti anaknya kat sakit. Yang hana mesti benar. Pertinya dengan cobaan yang nak. Berarti nak kewajiban yang kena pegelah. No. Karena unsur kesengajaan kadang-kadang. Gebi terak nan. Nggak tinggal kena. Pakan je. Dia sakit-sakit. Hoi-hoi dah jat dan mubak. Hang pulih-pulih. Oh rupanya nak kat oi yang benih. Hana pulih. Ya benar. Jadi yang kelagian. Saya benda sebelah ni tengok. Ini cakap dia. Ya, cik dia awak. Tak ada yang ada tuan. Ya, tapi kalau jok peng dia ajak betul. Eh, nah, kena ti tet tet. Tet tet betul. Jadi empat nak amalan urung yang awal. Termasuk berarti Ibnu Hajar nu pegah. Ya. Yang khusus bak urut 10 Muharram. Ya. Yang pertama kadente guyu pubut amalan kebaikan bila pegah. Karenanya urut spesial. Ya. Cuma na 12 buah macam amalan yang kabiasa ke pubut le urut awal. Yang pertama sembahyang. Bukan sunat lah. Lebih-lebih. Ataupun mereka kena nak tinggal sama yang tak kata sama yang. Malam tu. Sama.
Tapinya yang menyangkut dengan tipu malam, urah yang spesial ni. Tapi malam je lagi yang cik. Yang paling enggak, tak sembahyang, sembahyang tak sebeh. Ya. Bak. Bak, kebat tipu malam. Kemudian dah puasa. Ya. Puasa. Kemudian dah bersedekah. Ya. Aku lagi dalam pegah pun. Tuh. Berarti guyu pegat kebaikan. Ya, ibarat kita tawasok. Meluah-luah alal iyal data keluarga. Jadi tajuk nafkah kepada keluarga berlebih daripada hari biasa, berspesial urusnya. Betekepak tengok. Benar. Ha, jadi lagi kan. Ha. Yang memang lagi kan watawassu' alal iyal. Meluas-luas data keluarga. Ah. Kemudian guyu mano? Ha, nama mano cik? Begleh kita ni orang yang berspesial. Kemudian guyujak bak urung-urung yang soleh, bak urung-urung yang alim, satu rahmi lah ya kunjung lah laki-laki nasihat lah. Ataupun aku berada urung cik dia kedai tajak tahu urung cik benar orang yang terkedina urung-urung takit tajak tahu bak orang yang nyoga tak tak urung takit orang yang guyu kusuk lian yatim. Kemudian berlebih daripada hari biasa yang cik pakai cilak. Pakai cilak mata. Makanya berbeda, tampil beda. Jangan pegah. Kau hukai. Pak Tipu Muharam. Anjuran cik. Kemudian namalan tabuh. Guyu baca kul huwallahu ahad tirbaiga. Ya urang Tipu Muharam. Tirbaiga. Nyan na fadilah khusus. Insyaallah. Kita mendapat ketenangan jauh daripada bahaya. Seumur hidup kita dan juga keluarga kita. Makanya aja ada urang-urang yang khusus-khususnya ada juga beda tinggal di karena hana bawa urang lain. Lagi contoh tadi. Berusaha kah lewat. Bak malam sama Muharram. Memang tak kalian tak kalian kita yang hadir ngayak hana. Guyujib tutu, tutu warna putih guyujib bak malam sama Muharram. Sebagai tafaul kita yang pengharapan kita yang sebagaimana tutunya putih, long lam tonyo berputih tapi mana putih bergerih daripada dosa dan selalu dalam kebaikan. Awak tiada tajib tutu, kuyuh baca doa. Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Yang doa tajib tutu malam Muharram, tahun Muharram berusaha. Dan pakaian tutu kamu minuman yang lain. Karena Nabi awak tiada Isra' Mi'raj, awak tiada merupuk dengan Allah, awak tiada cok sembahyang. Le malaikat Jibril ni tawarkan dua macam buat Nabi. Sabah ikhamar, sabah tutu. Tinggal Nabi ni pilih buat orang yang itu. Menandakan di kesucian di umat Nabi, bersih umat Nabi. Leh gedayo. Mandup pilih tutu le Nabi lagayo gedayo. Mau dia pilih khamar ke bang tabornya mabuk dia dah. Duk tutu ku pilih Nabi melambangkan mati pengharapan Nabi begleh umat daripada dosa. Lagayo cik gedayo. Ya, nduk nan ka. Mau dia jadah ku pilih khamar jangan kiban hi. Mabuk mendum tah. Ya, makanya nyan tafaui bak tutu. Ya, jadi makanya ku baca doa aja Allahumma barik lana fi wa zidna min. Ya. Cuma kan lewat bercara rohana be. Orang yang bak malamnya najimat tak apa. Ada pun kadang untuk tunuku minat ingat. Guyu tulis bismillahirrahmanirrahim sirtuh leh belaga. Tulis bak kertah. Baik pakai mari. Hana payah pakai mari. Tulis bismillahirrahmanirrahim sirtuh leh belaga. Duk menghadap kiblat. Dalam keadaan kita yang beruduk. Baik di kalon mutira orang pergi hotel tulis. Duk binatang baik depua tengah tulis. Kita kerina mimi tamping yang pinah ni. Baik, rumpuk. Angka, takkanlah baik lah cicak. Hal punya muka dah hindari. Leher belah ke. Eh, situ leher belah ke. Boleh. Leher buat kertas muku tu.
kemudian balut pegak nyan kajimat. Ba saja tapi. Nyan berarti seumudip getanya uring yang ba tanyan. Dan keluarga rumah getanya nyan seumudip jioh daripada keburukan. Munyo tamenyan tajak kedeh berarti tak merumpok ngen kazi, ngen hakim. Nyan tunduk ngen getanya. Tak pegah getanya, mandum, mandum. Nyan salah sebuah amalan murusah memang kelewat. Anak merumpok dulu dia. Nampak kata cik khusus buat malamnya. Khusus buat malamnya. Okey ni cik. Atas-atas hal spesial ni harus dia tulis. Membuat dah awal saat cik nak lumpukah awal saat. Kebetulan malamnya cik lumpimpin yatin. Lumpukah ju. Nyo back to war tatu ino. Lutibit ino. Yajib tutu tepuk-tepuk. Baca doa. Kasat berarti nyo lam titon punuhnya. Bersih daripada dosa. Hantep tu tu boleh. Ha? Tulisnya Hanan Pegah. Oh, Hanan. Tulisnya Hanan. Masalah tulisnya memang Hanan Pegah. Mam punya degeri masalah tulisnya batas haji eh tubuh. Ha? Eh tubuh. Bek. Sampai ke pegah baik depu leh binatang. Kali pun baik depu. Ada pun Haji Mat. Jadi nyan hal-hal lagiannya ada faedah-faedah yang kepegat oleh para ulama minta tim pun insyaAllah. Munyo kata pegat ke Haji Mat je yang baik mesti tanya tak peduk kan sengaja tergiduk. Tapi munyo Haji Matnya dia kalah lagi contoh tak pertama Al-Quran dalam WC hanya. Tapi munyo tak pegat ke Haji Mat kaji hanya beda ni. Cuma bek tagai memang dia menghina hanya kalau lain. Ai tempek ya. Bunuh tak sak tempek nyo kan. Hanya ilah anda aje. Ilah anda lagi dua tu. Kalau ada dua tu lah. Munyo cik guyu yu me sajan yu tanggung apa si hame nanti punya si hame putak bulangkeh lah. Tengok je mesti ada tajak-jak tamia tanya untuk terlepas daripada ya habuno keburukan kanyo kan. Ana mesti nak saja lebih. Ana, penting. Mang kebak kadewat. Ha, kadewat. Tiji dah begak jimat. Cetul leh belah ge. Ayo nyo ge tulih gero. Nyo memang ge tulih gero. Tapi begah mano. Munyo dayu tulih bagok kai kalang. Ha, kai kalang. Berarti orang getah kan leher belah ke kan kayang kah? Munyo Ar-Rahman 50 ke malam janji Ar-Rahman mendeng Ar-Rahman 50 ke 50 ke gitu tulisnya punya lain-lain nya munyo Ar-Rahman angka untuk tak merumpok gedayo ngan ngan sultan ngan raja ngan uring yang bengeh tak ke gedayo inak apa taja abadi na tatulih nyan tamai saja nya kusuh atau malam haram. Ya insyaAllah aman. Teruk kenan ni. Ipakak pejabu. Jatai poh ipakak pejabu. Nak kasat dapur ni lagi yang mendang. Yang memang. Mesti kan memang faedah. Tajribat. Mana tajribatnya yang kau pebut oleh urung salih yang awal. Lagi yang. Dan. Nak hasil. Paduk-paduk gua pebut. Gerumpok lagi yang tabi. Sehingga gepegah yang buat kita. Lagi yang masa adik susu. Nyo yang pebut adalah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ingat yang tapi tip ton lagi yang gepegak. Bahkan gebagi tutu kurung. Kemurid-murid yang gebagi geblau tutu yang kusuh malam di tam haram ya. Geblau tutu ke anak murid mendu kejo uyujib. Olehnya menyebab makanan yang lain kena makanan dan minuman yang lain ahwate tanyo pajuh kenyo namno Allahumma barik lana. Hana tamah doa wadirna hana. Tapi khusus bak dia tutu na tamah wadirna minhu. Pakan ke buah gui tamah kana na spesial betutu. Sutunya yang pertama adalah untuk anak mit nyo ge datang. Tajib tutu nyo hancirit kita yo. Nyanya memang tak ketap lah. Makanya punya tajib tutu cirit yang kena tutu tadi. Nak campuran. Yang tutu asli tetap hancurit. Oleh yang katanya, dipertiga tubuh.
Ibu kuat tubuh dia. Han sakit ke dia. Ibu cerdas fikiran. Dia memang faedah tutu yang sebenarnya. Ya, dalam kitab memang. Makanya Nabi ini pilih tutu. Awate Isra' Mi'raj. Tutu Nabi ini pilih. Bahkan dia kalau dalam kitab. Yang wajib. Pun gejuk le purumoh katanya kepada anak. Nyankuh tutu yang pertama itu bit labak. Yang ini itu bit agak cekor. Dan mekedor ni. Agak nak menek-nek. Bukan lagi tutu biasa. Ha, makanya ini kan tajuk. Bek cok kaya hilai. Leh nyan baru cok kaya. Pakon. Karena hinan patokan anak katanya. Tehat tubuh itu ke. Hana terang takit-takit. Cerdas fikiran ni. Hinan patokannya. Bak labak. Ha, hana payah vaksin ni. Hana payah pakai polio ni. Mana orangnya? Pakon cik payah pakai katanya. Mesti suntik-suntik polio segala macam. Tutu labaknya hanya juk dia ke anak. Kibancit anak yang pun ibu dia tutu bak ke dia. Ya, maka ni bacut kat sakit. Bacut kat sakit. Ya. Ini termasuk. Ya. Kemudian juga nak ayat-ayat yang lain. Yang memang bak samu haramnya. Gaya tuli. Yang kat payang. Kan? Nah, contoh ayat. Afa amina ahlal qura. Yang payang ayatnya. Jadi lagi ya. Ayo. Allahu a'lam bissawab. Nyau untuk ke pada cok. Hanya tabak ke nyau haji eh, jauh haji. Mah haji ba lagi habayan hai bijak li. Mesti tak cok buat yang penting lain. Informasi dah murah harus ngantri dia. Oh, mah. Lepas dah cok. Okey. Pun masalah. Saya yang menyangkut dengan hal tu ura-ura baju. Masalah sembahyang ke habis? Mereka tak lanjut atas awal eh masalah Jumaat lah. Berusaha kan mencok masalah puasa kan nak. Baik. Pasal jual beli. Duduk luar belah pun. Bak pun. Ana tinggal ni. Jadi munyo yang memang yang urutan katanya buat berosak. Tim masalah khutbah Jumaat nah. Ha, kemudian tercok masalah puasa memang karena karakter puasa. Tapi olehnya sembahyang gerhana. Yang kebagian jarum-jarum cik sembahyang istisqa. Takkanlah kau ke lah. Ah. Saya cakap pula. Nombor 128. Masalah apa? Mana ni kan jual tu orang, kehidupan tu orang, orang telah jual beli. Dia yang baik-baik. 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 Dia buat masalah mayat Najib. Ya. Ataupun tak cok kenai leh. Leh. Pun ikut arti li tanya buat je nyo kada pelewat mesti lagi contoh sampai sekak dah pelewat bab masalah lagi contoh uragam pun harim pakai sutra harim pakai encin kemudian bersambung kan masalah kewajiban masalah sembahyang jenazah cara berkafan-berkafannya. Ataupun menyebab abang juga pijat. Ha. Cara-cara tenung mayat. Eh? Lang liang lahat. Eh? Sotoh. Kepang bu? Bak abang juga. Kepang bu? Kepang bu? Kepang
Tak banyak leh. Mak mak dah nak mati kan tewet. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ارزقنا التوفيق والهداية والاستقامة اللهم ارزقنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا من الدنيا قول لا إله إلا الله اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واكفنا بفضلك عمن سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين